Jumpa lagi dengan Hendro lagi. Setelah sekian lama video yang 2 minggu yang lalu kita buat untuk ceritanya mengelarisi dagangan konco. Jadi mengelarisi dagangan konco tersebut menghasilkan ini. Apa ini? Ini adalah bantal sofa. Jadi yang dulu itu kan pakai busa dalamnya, yang ini pakai bahan sintetis. Jadi dia lebih lembut, lebih enak dicuci, lebih gampang dicuci lah. Sama sekalian sarung bantalnya. Seperti kita lihat ya dalamnya. Ini ngelarisi dagangannya tombol, dagangannya konsol. Ya. Tapi nggak tahu awalannya. Sekalinya yang jual konsol. Nanti dilihat videonya ya. Itu 2-3 minggu yang lalu lah dibuat. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Ini dalamnya putih. Jadi dari serat sintetis. Oke, kita lihat keseruannya di video yang di sini di belakang. Hai, hari ini saya mau ngelarisi dagangane konco. Jadi pakai bahasa Jawa saya. Jadi dino iki arepe ngelarisi dagangane konco. Mabenge diwe weruh. Ini teman, cuma karena istri sama istri ya, mudah-mudahan dia enggak tahu. Mudah-mudahan beliau enggak tahu bahwa kita yang beli. Karena bukan beli untuk apa, karena ya di rumah sudah keadaan rusak, jadi perlu diganti. Dan kebetulan ketika browsing ngelihat, oh ini cocok. Begitu cocok dikasih alamat, sekalinya alamatnya tempatnya Mas Eko. Mas Eko, nanti saya ke sana. Tapi ya, oh iya lupa, saya belum bawa masker. Bentar ya, saya bawa masker dulu. Nanti kita jalan-jalan ke sana setelah dari pasar. Oke. Mudah-mudahan sesuai sama yang diharapkan. Kenapa hari ini dino iki nganggo topi juga, wedi kudanan. Nah, campur-campur ya bahasa ya. Campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oke. Mudah-mudahan cocok sesuai barangnya. Nanti kita review ketika sudah terima barangnya, kita review di rumah lagi. Oke, Mas Eko, semoga tambah sukses dagangannya. Saya sudah pakai masker, tetap ikuti instruksi anjuran dari pemerintah. Kalau di luar rumah mau beraktivitas, memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Saat hari ini hujan. Ini jam 9 pagi, itu sudah hujan ini. Hujan rintik-rintik, tapi lumayan. Kegiatan di pasar sudah. Ini lagi membeli makanan untuk si kecil. Untuk membeli, bukan makanan, apa ya namanya ya, kudapan. Kudapan itu snack untuk anak tercinta. Sebelum kemudian kita
apa ngelarisi dagangane konco. Hashtag hari ini ngelarisi dagangan konco. Oke. Nanti kita update lagi ketika sudah sampai tempat. Nah, saat ini sudah sampai di perumahan SBE. SBE itu Swarga Baru Extension. Nah, letaknya di Jalan Boros Kabu sebelah kanan. Nah, cuma ini kok enggak ada orangnya, kemana ya? Ini mobilnya ada, motornya ada. Tapi kok ditelepon-telepon enggak ada. Kemana? Ngelarisi dagangan tonggo lagi. Ngelarisi dagangan konco masih berjalan, masih berlangsung. Sekalinya. Ada rumahnya. Sekalinya kayak enggak salah ini rumahnya Arki. Arki. Saya biasa manggilnya Akri. Orang paling apa ya? Paling lucu, paling humoris, teman dari dulu sampai sekarang masih berteman baik, teman baik. Itulah Arki, namanya Arki Arakian. Aslinya dari mana ya, dari Adonara. Masih ingat saya. Beliau asli dari Adonara. Adonara tahu, Adonara ada di Nusa Tenggara. Adonara itu pantainya bagus. Karena dia ini bisa menguasai beberapa bahasa daerah dan logat-logatnya. Jadi dia ketemu sama orang yang dari Makassar semua. Dia pakai logat Makassar, berbicara dengan apa bahasa Makassar, dengan logatnya Makassar. Tahu, bagus. Dia ketemu orang Jawa, dia bicara dengan orang Jawa, logatnya logat Jawa. Jadi orangnya open minded, jadi apa terbuka. Nah, minggu lalu dia ikut lari itu dari Bengawan ke
Sangatta. Pengalaman Sangatta itu sekitar 50 kilo infonya, dari Atake Pengalon ke Atake Sangatta itu 50 kilo, dan dari jam 11 malam sampai pagi, nggak tahu paginya jam berapa.